Halo sobat, selamat datang kembali ke channel saya. Kali ini kan kita akan motovlog lagi, tapi kali ini spesial, yaitu bersama istri. Kita mau pulang kampung untuk upacara piodalan. Saya pulang sekarang bawa ini, Shifazio. Persiapannya tuh ini, kita pakai tali buat barangnya di belakang. Kenapa pakai pasio tuh? Karena enaknya ini nih, bisa bawa barang banyak menggunakan raknya. Jadi ini udah aman sekali, aman banget ya, di goyangan ini udah aman banget. Jadinya enak kalau pergi jauh ataupun touring-touring berdua itu pakai pasio, enak banget. Oke, persiapannya udah oke, kita berangkat. Oke, ini udah kita siap mau berangkat sekarang. Kita pakai Zio. Bazio. Kunci kan udah yang ya? Apa? Kunci kan udah ya? Udah. Ini di luar nggak apa-apa? Halo, nggak apa-apa. Ini udah 4.000 kilo. Kita tripnya dari nol. Apa? Oke, siap berangkat. Trip kita kali ini perjalanan ke Penebel, yaitu kampung saya sendiri. Kampung Penebel, tepatnya itu di Banjar Gunung. Ini jam 12 lebih, cuaca lagi lumayan panas ya. Sementara aman di jalan. Karena kita menggunakan Pazio, jadi lebih santai perjalanan. Bonceng istri juga. Istri. Lagi lebih, maksudnya
posisi bracket di belakang ini sedikit membantu ya untuk bawa barang dan mau pulang kampung seperti ini. Sedikit membantu karena biasanya kalau pulang kampung dulu sebelum Fasio itu naruh barang di depan sini ini agak lumayan banyak. Sopor sih kalau dengan pakai rak bawa barang di belakang itu aman-aman aja ya selama ini. Talinya kokoh. Itu nanti lewatnya kemungkinan lewat Marge, nanti kita sambung di jalur itu kurang lebih. Kita udah masuk ke wilayah Mongui, kita lewat Batu Ramasinta. Untuk pulang ke kampung itu ada dua jalur sih, lewat jalur Kota Tabanan itu ke utara itu. Jalannya itu kalau di daerah udah lewat Tunjung tuh agak kecil jalannya. Untuk motor sih aman. Motor mobil aman. Lewat jalur sana cuma ya itu sepinya. Sih hampir kalau udah sekolah pulang tuh lebih ramai lagi dari sini sekolah.
dalam mana pulang sekolah. Ya sedikit ramai. Margerane itu terkenal dengan monumen perjuangan Puputan Margerane ya. Dimana di sini, ini kalau ke kanan, kita ke monumen Puputan Margerane. Di sana banyak ada makam pahlawan di sana.
anjing di jalan, hati-hati ya pasti karena. Ini udah ada gerimis ya, ini di kaca visor helm saya udah ada air. Udah agak gerimis mau hujan, jadinya harus lebih cepat lagi. Mang. Halo, Mang. Jadi Den. Hah? Jadi Den. Siap. Mau nyang masuk, Den. Oh. Batasan Banjar saya, Banjar Gunung. Sebelum setiap pulang kampung itu biasanya seperti ini. Ngaturin Rarapan namanya, untuk minta kerahyuan, keselamatan kita beraktivitas di kampung, supaya kita dijaga selalu oleh Tuhan. Lanjut. Ini suasana masuk ke areal kampung. Pertama masuk itu udah sawah ya. Sampai ya, ini udah sampai. Jadi cukup sekian perjalanan vlog kali ini. Sampai jumpa di vlog yang berikutnya. See you.